Berkah Sawit Channel, selalu di hati, selalu di nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Berkah Sawit Channel, di mana Berkah Sawit Channel akan menginformasikan harga sawit terkini, terbaru dan terupdate tentunya. Namun seperti biasa, sebelum informasi kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya agar sahabat Berkah Sawit Channel selalu mendapat notifikasi yang pertama dari kami. Dan bagi sahabat semua yang sudah berkomentar di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian kepada sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa subscribe dan komentar di channel ini, karena komentar Anda sangat mendukung perkembangan channel kami. Baiklah, kita lanjut untuk informasi harga sawit. Yang pertama, kita langsung menuju ke Provinsi Riau, tepatnya di Pasir Kemilo, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Harga sawit hari ini Rp1.700 per kilogram di tingkat RAM. Kemudian Ranto Bakung, Rengat Barat, Indragiri Hulu, harga sawit hari ini Rp1.400 per kilogram di tingkat petani. Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, harga sawit hari ini Rp1.850 per kilogram di tingkat PKS. Petala Bumi Sebrida, Indragiri Hulu, harga sawit hari ini Rp1.500 per kilogram di tingkat RAM. Dusun Tua, Pangkalan Lesung, Pelelawan, harga sawit hari ini Rp1.500 per kilogram di tingkat petani. Pala Merah, Bunut, Pelelawan, harga sawit hari ini Rp1.600 per kilogram di tingkat RAM. Sawit Perme, Dayun, Siak, Sri Indrapura, Rp1.860 per kilogram di tingkat PKS. Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Sri Indrapura, harga sawit hari ini Rp2.030 per kilogram. Sungai Putih, Tapung, Kabupaten Kampar, harga sawit hari ini Rp1.840 per kilogram di tingkat PKS. Kemudian untuk wilayah Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, harga sawit hari ini Rp1.750 per kilogram di tingkat PKS. Bahtera Makmur, Kota Bagan Sinembah, Rokan Hilir, harga sawit hari ini Rp2.320 per kilogram di tingkat PKS. Gading Sari, Lampung, Kabupaten Kampar, kami ulang, Gading Sari, Tapung, Kabupaten Kampar, harga sawit hari ini Rp2.140 per kilogram di tingkat PKS. Bergeser ke Provinsi Jambi, untuk Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Batang Asam, harga sawit hari ini Rp1.920 per kilogram di tingkat PKS. Sungai Bahar, Rp1.740 per kilogram di tingkat RAM. Tanjung Katung, Rp1.800 per kilogram di tingkat RAM. Sumatera Selatan, untuk wilayah Sungai Lilin, Rp1.800 per kilogram di tingkat RAM. Tungkal Ilir, Rp1.350 per kilogram di tingkat petani. Kabupaten Okan Selatan, Kabupaten Oku Selatan, Rp1.500 per kilogram di tingkat petani. Bengkulu, untuk wilayah Bengkulu Selatan, Rp1.300 per kilogram di tingkat petani. Wilayah Mukomuko, Rp1.390 per kilogram di tingkat petani. Bengkulu Tengah, Rp1.460 per kilogram di tingkat petani. Sumatera Utara, untuk wilayah Langkat, Rp1.940 per kilogram di tingkat PKS. Sonomartani, Rp1.500 per kilogram di tingkat petani. Madinah, Rp1.550 per kilogram di tingkat petani. Kepri, untuk PT AML Tanjung Batu Kundur, Rp1.635 per kilogram di tingkat PKS. Sumatera Barat, Damas Raya, Rp1.450 per kilogram di tingkat petani.
Kalimantan Tengah untuk wilayah Seruyan Rp1.700 per kilogram di tingkat RAM, Sampit Rp2.200 per kilogram di tingkat BKS, Katingan Rp1.720 per kilogram di tingkat petani. Kalimantan Barat, wilayah Sango Rp1.700 per kilogram di tingkat RAM, Nagan Raya Rp1.620 per kilogram di tingkat RAM. Kuburaya Rp1.700 per kilogram di tingkat RAM, Kalimantan Timur Kota Bangun Rp1.570 per kilogram di tingkat petani, Kutai Timur Rp2.100 per kilogram di tingkat BKS, Kutai Kartanegara Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Kalimantan Utara untuk wilayah Sebatik Rp1.600 per kilogram di tingkat petani, Sulawesi Selatan Luwu Utara Rp1.500 per kilogram di tingkat RAM, Sulawesi Tengah Morowali Utara Rp1.600 per kilogram di tingkat RAM, dan yang terakhir Aceh untuk wilayah Singkil Rp1.500 per kilogram di tingkat RAM. Demikian informasi harga sawit hari ini, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya agar Sahabat Berkah Sawit channel selalu mendapat notifikasi yang pertama dari kami. Dan kami juga berharap untuk kepada sahabat semua untuk berkomentar di channel ini, karena komentar Anda sangat mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, semoga sehat selalu dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Berkah Sawit channel selalu di hati, selalu dinanti.